riding high when I was king. I played at the heart of pelajaran seni budaya di tahun 2023. Judul karyanya adalah Varka Feminima. Aliran lukisan ini adalah abstrak dengan bentuk lukisan dua dimensi di atas kanvas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kanvas dengan ukuran 30x40 cm, kemudian penghapus dan pensil untuk membuat sketsa, kuas dan cat akrilik. Saya menemukan satu lukisan yang menurut saya sangat menarik untuk saya lukis kembali, yaitu lukisan yang dilukis oleh salah satu ilustrator Brazil bernama Camila Pinheiro. Lukisan ini memasukkan pertanyaan tentang feminim dan ras dalam bahasa yang halus. Wanita kemudian dirayakan dengan kesederhanaan garis dan kekuatan warna, sedangkan warna putih dan warna hitam berbagi wajah cantik yang sama dengan garis halus. Diharapkan pada lukisan ini memberikan suatu arti bahwa setiap wanita tetap bisa melakukan dan menentukan apa yang mereka inginkan dalam hidupnya tanpa memikirkan warna kulit dan rasnya. Pada lukisan ini saya menggunakan teknik plakat, yaitu teknik yang menggunakan sapuan dan perpaduan warna tebal untuk menutupi latar belakang objeknya pada suatu lukisan. You're a nightmare on the dance floor, and you hate me, and I want more. You're a total distraction while I'm waiting for your reaction. Why? The devil in my brain whispering my name, I can hear it saying, I can ease the pain, just a little taste, babe, and won't let go if you hold on me. You kill my kill my